Bangali Jakarta oleh Juliawan Hanafi. Mari kita lihat, kita saksikan bersama-sama karisma. Konsentrasi karisma. Lepas tendangan, oh, gol. Satu untuk FC Polkap. Selanjutnya dari Bumrang FC. Nomor punggung 21 Maman Suganda. Ancang-ancang Maman Suganda. One by one Imran. Maman Suganda, tendangan, wow, sangat terukur tendangan. Gol. 1-1. Penendang kedua Polkap Purkon, kapten kesebelasan daripada FC Purkap yang diturunkan oleh manajer Bapak Jepri, Bapak Fajri maksud kami. Purkon, sang kapten yang diturunkan oleh manajer dari Purkap, meletakkan bola di tempat yang sesuai. Purkon. Ancang-ancang Purkon. Tendangan, wow. Luar biasa. Tidak mampu dibaca. Gol. 2-1 FC Purkap 2 Bumrang 1. Selanjutnya penendang yang kedua dari Bumrang FC, nomor punggung 9 Sukron Abdi. Bola sudah diletakkan oleh Sukron Abdi. Ancang-ancang. Lepas tendangan. Oh! Tidak mampu merobek gawang yang dijaga ketat oleh Imran. Skor 2-1 untuk FC Purkap. Selanjutnya penendang yang ketiga dari FC Purkap, nomor punggung 3. Haji Mandala. Haji Mandala, FC Purkap. Lepas tendangan Haji Mandala. Jauh dari sasaran. Tidak mampu. Kemudian selanjutnya penembak yang ke 3 dari Bumrang, Pendi Alan Dani. Pendi Alan Dani. Bola sudah diletakkan di tempat yang sesuai sasaran. Di titik putih. 12 penalti. 12 pas. Kendaraan langsung, oh, gol. Skor
dua sama. Penendang berikutnya dari Aceh Perkap. Budi. Nomor punggung 11. Raden Dandi. Raden Dandi. Lepas sendangan, mampu di blok. Oh, tidak mampu, luar biasa. Juliawan Hanafi, selanjutnya dari Bumerang FC. Gondrong. Nomor 6. Uziawan Karomi, alias Ogondrong, alias Ali Topan. Luar biasa skill yang dilakukan oleh Karomi alias Gondrong alias Ali Topan. Karomi, tidak mampu, luar biasa blocking yang dilakukan oleh Imran tadi. Selanjutnya penendang yang berikutnya, nomor 16, FC Perkap, Edi. Edi. Ancang-ancang Edi, FC Perkap. Dan mampu merobek gawang. Dijaga oleh Juliawan Hanafi. Skor 3 untuk FC Perkap, 2 untuk Bumerang. Selanjutnya penembak yang berikutnya Tarmizi. Luar biasa Tarmizi, mampu didampingi oleh memberikan semangat Tarmizi. Tarmizi lepas tendangan, sangat terukur. Tiga. Selanjutnya penendang yang berikutnya dari FC Perkap. Nomor punggung 2, Edi Pahlawan. Edi atas. Dengan selanjutnya penembak yang berikutnya dari Bumerang FC. Ayo Den, awas Den. Lemang belakang Pak ya, misal Den tak amat ya. Ini mektek kontor pare. Penembak yang berikutnya dari Bumerang FC. Awas dong Den, tak boleh sih. Ancang-ancang tidak mampu tadi. Selanjutnya penendang yang berikutnya dari FC Perkap nomor 13, Ari Rusman. Dari FC Perkap. Begitu juga dengan manajer dari Bumerang FC. Akan melempar poin. Oh ternyata Bumerang juara pool. Oh langsung nembak. Penentuan. Apabila masuk,
dilakukan oleh Yusron. Ayo Long. Maka Umrah masuk. Masuk lah masuk Tosi. Ayo Yung. Maka Bokap yang akan menjadi player good. Lalu masuk. Sudah jelas Bokap juara good. Bukan runner up. Ya, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian salam olahraga.